Sebenarnya urusan pada moral keagamaan itu MKGR. Terus nanti kalau ada soksi, ya, soksi itu karyawan-karyawan. Kosgoro juga pada merusak. Jadi tiga ormas ini, semuanya ormas. Sehingga apa? Sehingga anggotanya boleh PNS, karena itu ormas. Tiga ormas ini mendirikan partai politik namanya Partai Golkar. Partai Golkar punya dua jahan sayap, namanya KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, dan AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Nanti enggak kebalik-balik. Jadi punya dua sayap, dua jahan, AMPG dan KPPG. Partai Golkar punya anak cacai limo, sehingga yang limo tambah telu jadi wolu, namanya Hasta Karya. Limo iki satu HWK, Himpunan Wanita Karya. Ini umum, Himpunan Wanita Karya. Kemudian yang kedua itu AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Ini. Nah yang tiga itu nafasnya sangat tesram. Ada MDI, Majelis Dakwah Islam. Ada Satkar Ulama. Urusannya ngaji itu di Satkar Ulama. Nek urusannya dakwah itu di MDI. Ibu-ibu Al-Hidayah. Nanti ini sudah diingat. Yang tidak boleh dobel itu yang pendiri. Enggak boleh saya MKGR nyambi di Kosgoro.